Halo guys, jadi sekarang guru udah buka store top up nih. Buat kalian yang mau top up game Free Fire, Mobile Legend, PUBG, dan lain-lain, langsung aja ya top up di ngendokstore.id guys. Di sini ada banyak pilihan pembayaran, murah, terpercaya, dan pastinya ready 24 jam. Nah, jadi buat para murid ngendok, pastikan top up di ngendokstore.id ya. Gaskeun. Oke muridku, welcome back to my channel Raja Ngendok. Jadi, tadi guru nge-spin ada skin skill Orion guys. Terus udah dapet ya, udah dapet tadi 3 kali spin doang kalian lihat guys. Pertama kali spin 9, kedua 19, dan yang ketiga 39 ya. Bayangin guys, cuma 3 kali spin. Lihat tuh, guru tadi top up yang 500 diamond masih sisa tuh 500 diamond ya. Jadi sudah dipastikan ya kalau top up di Ngendok Store itu hoki guys. Jadi buat kalian yang mau top up, jangan lupa langsung aja ke ngendokstore.id ya guys ya. Oke. Oke, kalau gitu langsung aja kita pakai skill Orion ya. Kalau pakai Orion kita harus pakai ini ya, Miguel. Nah, Miguel terus Hayato-nya ganti deh. Hayato ganti Maru. Nah, guru suka banget Maru guys, karena nembak dari jarak jauh itu dia mantep banget, damage-nya nambah. Oke, let's go. Skill Orion-nya sudah kita pakai, langsung aja kita gaskan ya guys ya. Oke guys, let's go. Kita langsungkan aja ke pick. Anjir, ini rame banget weh. Kaget. Mau ngapain orang nih? Ada acara mendoa kah di pick? Kok rame banget gini? Ayo kita testing Orionnya dulu untuk barbar ya guys ya. Okay, dapat satu. Oh, sekarang Orion nggak bisa dipakai dua kali kayak dulu ya. Soalnya guru udah nggak pernah pakai Orion kan, udah lama banget guys. Oh, bisanya sekali pakai doang ternyata sekarang ya. Nggak seru dong. Huh? Ya sih kalau dua kali pakai dia OP banget guys. Mana musuhnya nih? Oh tuh. Nice, panen. Buset, keren banget guys. Bola-bola kuning petir, anjay, slebeo. Tebel juga dia. Nah loh, udah lama gak pakai UMP nih. Waduh, ada yang denger guys. Bah, main maju-maju aja bro. Santai, napa santai. Oh, di mana lagi musuhnya? Kayaknya di sini ada. Musuh terlihat. Ah, itu dia. Headshot, cilup. Anjas, kelas banget ya. Keren ini, keren-keren guys. Dia bolanya transparan gitu, beda sama yang merah. Kalau yang merah kan kayak padat gitu warnanya kan. Ini tuh keren guys. Coba aja warna biru udah kayak padaran batu. Kalau warna biru udah kayak itu ya, Sharingan-nya Naruto. What? Sharingan gak tuh? Rasengan gak sih? Wah, ada yang nangkring nih. Makanya udah tinggal dua orang lagi nih. Tinggal dua orang saja. Wah, ternyata kita berhasil meratain pick ya. Kelas. Orion ini hampir mirip sama itu kan, sama Wukong guys. Tapi Wukong bedanya bisa ditembak, ini nggak bisa. Menurut kalian bagusan Orion apa Wukong guys? Wukong ada skin skillnya juga kan, cuma masih itu harian. Eh, anjay, UMP sakit juga ya. Ini senjata yang dulu guru pakai terus ini guys. Pokoknya kemana-mana
turun dimanapun harus pakai UMP sama Barreta. Aduh, kangen banget ya. Oke, kita foto dulu. Anjay, keren banget guys. Coba kalian komen ya, nanti kalian dapat berapa kali spin guys. Guru cuma top up 500 diamond tadi kan, karena udah tahu tuh biasanya kalau top up dingin dokter hoki guys. Beneran hoki. Kerja bagus. Oh, dia kabur. Lihat, kalau pakai Maru tuh enak banget. Musuh jauh tuh gampang matinya, guys. Ya, let's go, let's go. Kita mau pamer Orion nih ke musuh-musuh. Mana ini musuhnya? Oh, itu dia, itu dia, itu dia, itu dia. Panik bro. Langsung saja turu. A few moments later. Apa kita ke pick lagi ya? Boleh deh, kita coba ke pick lagi guys. Kayaknya musuhnya di sini udah nggak ada nih. Biasanya orang-orang yang turun di pinggir-pinggir itu udah tengah zona gini, dia udah mulai ke pick nih. Mau mencari sisa-sisa lootingan ya kan? Oke. Jangan-jangan kalian ada yang dapat sekali spin lagi 9 diamond. Beh. Hoki banget, guys. Ini guru 3 kali spin aja udah wow banget nih. Coba kita naik ke atas ya. Siapa tahu ada yang ngendok di atas ini. Langsung kita grebek aja. Oh, ada step di bawah, guys. Oh, kamu sedang di bawah, biawak. Lihat-lihat. Nah, itu salah satu fungsi Orion ya. Ini dia. UMP pedes juga. Pedes juga UMP ya. Ada 5 penonton, kita ejek dulu. Oh, oh, ada step, ada step. Menunggu yang tak pasti, kita kabur aja, guys. Cilup. Nggak ada. Kayaknya dia mau perang sama yang airdrop sih. Eits. Wah. Di mana dia? Buset, ada yang ngendok, guys. Tadi kok nggak ada ya? Nah, tuh, tuh, tuh. Lihat, ngendok di atap itu dia. Oke, biarinlah si ngendokers tuh. Kita urus yang depan dulu nih. Masih adakah sisa-sisa? Kena kepalanya, nice banget. Kitain dulu, jangan sampai kill kita hilang. Oke. Oke. Oh, nyamperin dia, nyamperin dia. Wah, nyamperin, disamperin kita, guys. Bah. Tekan terus SG-mu ke tanah itu. Minimal lompat-lompat lah ya kalau ayamnya udah nggak nyangkut. Ditekennya sampai nembak tanah, guys. Kocak maksudnya. Kayaknya dia mau masang glowal sih. Soalnya guru kalau panik masang glowal juga gitu ya kan. Sosokan ngejek orang lagi. Kayak ada 2 orang di depan kita. Yang kanan nembak-nembak aja nih.
Hati-hati ya, masih ada 5 orang nih, nggak tahu guru di mana-mana orang ini. Kok diam aja? Dia lagi nembakin ke bawah kayaknya. Oh iya, ada glow wall itu. Kayaknya dia nembakin orang yang perang deh. Coba kita lihat ada berapa orang di bawah sini. Kayaknya ada orang sih di bawah. Seremnya dari belakang ya. Tahu-tahunya ditembak ini agak-agak bahaya nih guys. Oh ada satu ya. Oke, coba kita lihat lagi. Siapa tahu dia bergerak ya kan. The late game gini kita harus banyak-banyak sabar sih guys. Orang sabar mukanya lebar. Oke, di situ dia. Lagi perang guys. Dapat satu kek, nice. Oke, satu lagi. Satu lagi. Apakah ini boyah? Apakah ini boyah? Harusnya boyah sih. Akhirnya guru bisa ngerasain pakai UMP sampai zona akhir ini guys. Sampai musuh terakhir nih. Biasanya kan jarang banget guru pakai UMP lagi kan. Langka ini guys. Op. Itu dia. Lihat, boyah nih. Easy banget, bro. Keren. Oke, guys, jangan lupa ditembusin 1000 like ya. Satu orang satu like, guys. Thank you. 5000 sih kalau bisa. Ngelunjak.